Belum puas menikmati keendolan dari aneka olahan sambal ulek Mas Fahri, karena aneka menu di sini bervariasi banget guys. Yang gak bisa kalian lewatkan kalau makan tempat sambal-sambal kayak begini, aneka sate-satean gorengnya, wow. Sate gorengnya montok-montok banget ya. Ayo ngaku siapa yang auto langsung mampir ke sini pas lihat aneka sate-satean ini guys. Tahan dulu, karena kita masih punya ikan bawal goreng. Untuk bawalnya dia pakai bawal laut, jadi rasanya lebih gurih dan yang terpenting tidak bau tanah. Oh my wow, makan ikan super garing dicocol aneka sambal, udah kebayang banget kan gimana endolnya guys. Mereka tuh spesialisnya memang sambalnya banyak banget dan enak-enak guys. Bener banget. Ini ada sambal. Ini ada cibiuk. Sambal cibiuk. Terus ini ada sambal kemanginya juga. Kemangi. Dabu-dabu. Dabu-dabu. Ini sambal mata. Ini sambal ganja. Ada artinya. Apa cuy? Gairah-gairah manja. Oh, ya kan? Pokoknya enak banget. Coba ini dulu ya. Perpaduan yang oke ya. Ini bawalnya. Bawal laut goreng. Goreng guys. Gede-gede banget ya Allah. Gede banget loh ikannya ya. Mari kita unboxing ya. Wow. Masih hangat. Oh, lihat masih. Dari aromanya masih ngebul, guys. Parah, guys. Coba ini ya, guys. Ikannya tuh gurih banget ya? Iya, bener banget, Kak. Kak, kalau misalnya makan ikan ini enaknya langsung campurin apa sambal. Kamu pakai itu ya? Aku pakai ini. Aku yang ganja, yang gairah manja ini ya. Oke, baik. Nih, guys. Lihat, guys. Ini adalah sambalnya itu perpaduan ada belimbing ulunya, ada daun jeruknya. Bener. Ada ebinya juga. Kita uak-uak ke nasinya dulu. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Nyam. Hui ui, aduh gusti. Wah, abis diuak-uak sambal, ikan bawalnya jadi makin ganas nih guys. Guys. Pedes banget. Oh aduh, my God. Gusti. Ini endol. Pedes banget guys. Suka banget sambalnya. Wah, pedesnya sambal di sini beneran bikin aku menjerit ketagihan, guys. Waduh, Mas Fahri ini emang cakep banget deh. Orangnya? Inovasinya. Bener. Inovasinya kayak pinter banget bikin sambal-sambal kayak gini ya, Kak. Parah, ini sambalnya juara sih, enak banget. Iya. Ada aroma-aroma ebinya.